السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang rukun salat yang ke-13 yaitu at-tasyahudul akhir atau at-tahiyat. Dan kita sudah bahas kenapa dinamakan dengan tasyahud atau dinamakan dengan tahiyat serta syarat-syarat yang harus dijalankan di saat tahiyat atau tasyahud. Tapi mungkin perlu ditekankan dan ditambahkan sedikit daripada syaratnya tasyahud yang mungkin di pertemuan yang lalu sudah dibahas atau tambahan yang belum dibahas di pertemuan yang lalu. Yaitu yang pertama, yang sholat di saat melakukan tahiyat akhir atau tasyahud akhir wajib mengeluarkan suaranya sekiranya ia mendengarkan dari setiap huruf yang ia baca. Sebagaimana takbiratul ihram, surat al-fatihah, dan tahiyat akhir. Jadi harus dia mendengarkan, mengeluarkan suara sekiranya setiap huruf yang ia baca dari tahiyat terdengar oleh telinganya. Walaupun kanan kirinya tidak mendengarkan, yang penting dia. Dan wajib meningkatkan suara bila ada suara bising, walaupun dengan meningkatkan suara masih belum terdengar cukup, yang penting meningkatkan ukuran dari normalnya atau ketika tidak ada bising hening. Yang kedua, wajib dibaca tahiyatnya dalam keadaan duduk. Jadi membaca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah dibaca dalam keadaan duduk. Belum duduk memulai membacanya, enggak terhitung. Baru ngangkat dari sujud, belum duduk sudah at-tahiyyatul. Sambil berjalan ke duduk melanjutkan. Lah ini enggak bisa. Jadi harus membacanya ketika ia sudah duduk. Ketika dia sudah duduk, baru dia membacanya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatulillah. Membaca tahiyat. Seperti orang tidak mampu, tidak bisa membaca surat al-fatihah dengan berdiri. Maka dia wajib membaca al-fatihah dengan keadaan yang ia bisa sebagai ganti daripada berdiri. Yang ketiga, wajib menggunakan bahasa Arab. Di at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Siapa yang wajib menggunakan bahasa Arab? Tentunya yang bisa. Bisa melafadzkannya dengan bahasa Arab. Kalau enggak bisa, ketika memiliki waktu ia untuk belajar,
maka wajib baginya mempelajarinya. Tapi kalau tidak memiliki waktu karena mepet waktunya, maka dia harus menggantinya dengan terjemahan. Seperti takbir. Takbir wajib menggunakan bahasa Arab, Allahu Akbar, sebagai pembuka sholat. Gak mampu, wajib bagi dia belajar kalau memang ada waktu. Gak ada waktu, maka ia menggantinya dengan terjemahannya. Begitu juga tahiyat. Gak mampu bahasa Arab, waktunya panjang, wajib belajar. Walaupun dengan biaya, walaupun juga dengan keluar desa, kota. Yang penting masih ada waktu, maka wajib bagi dia. Gak ada waktu, mepet. Ya apa? Ya sudah, ganti dengan terjemahannya. Jadi waktu tahiyat dia membaca terjemahannya untuk sholat itu. Tapi sholat berikutnya wajib dia mempelajarinya. Ya, wajib dia mempelajarinya. Tidak bisa diganti dengan yang lain seperti surat Al-Fatihah. Enggak mampu surat Fatihah mengganti ayat-ayat yang lain, bahkan sampai dengan zikir atau doa. Tapi kalau ini enggak bisa. Ya, antara pakai bahasa Arab atau terjemahan. Punya waktu belajar, wajib belajar. Enggak punya waktu, ya memakai terjemahannya untuk sholat saat itu. Tapi sholat berikutnya wajib dia mempelajari. Bukan berarti anak enggak bisa, saya bolehnya terjemah. Terus terjemah, enggak bisa. Harus dipelajari sehingga bisa menggunakan dengan bahasa Arab. Kemudian terus menerus. Jadi antara kalimat itu dibaca terus menerus. Tidak boleh dipisah dengan zikir. At-tahiyyatu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mubarakatu salawatu tayyibatu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad lillah. Tapi kalau wa taqidu wa ubayyinu li ghairi. A'lamu artinya asyhadu a'lamu. Diganti asyhadu dengan a'lamu. An la ilaha illallah, enggak boleh. Muhammad diganti dengan Ahmad. Wa anna Ahmadan Rasulullah misalnya. Enggak boleh. Jadi tidak boleh mengganti lafaz yang ada di dalam tahiyat atau tasyahud, itu termasuk daripada syarat wajib memerhatikan huruf yang dibaca. Kemudian memerhatikan tasydid. Ya, memerhatikan tasydid. Dari yang bertasydid, nanti ada di situ fasal khusus, nah, tasydid yang ada di tahiyat, tasydid yang ada di dalam surat Al-Fatihah, nah, tasydid yang ada dalam apa? Hah? Dalam apa? Salawat, nah, serta salam misalnya. Nah, itu nanti akan ada dibahas di situ. Ya, karena itu harus memerhatikan tasdid-tasdidnya. Kemudian yang terakhir, seperti yang kita bahas di pertemuan yang lalu, wajib tertib kalau memang merusak arti. Jadi tertib bukan syarat. Dalam tahiyat tidak disyaratkan adanya tertib di dalam yang dibaca. Diwolak-walik boleh. Ya, di pertemuan yang lalu kita sudah contohkan seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah bahwa beliau membaca tahiyat itu diawali dengan tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa alay badilis salihin. Nah, kalau kita kan tasyahudnya itu setelah apa?
Setelah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa alibadil salihin, baru asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, atau wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi ini enggak, tasyahudnya di awal, sebelum assalamu alayka ayyuhan nabi. Jadi setelah attahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, baru assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa salamu alayna wa alayhi badilai salihin. Karena itu memang tidak diwajibkan tertib dalam tahiyat, dalam tasyahud. Tapi kalau merubah arti, wajib tertib. Jadi disyaratkan tertib kalau merubah arti dari apa yang dibaca. Contohnya, attahiyatu alayka salam. Nah, ini merubah. Wajib tertib di situ. Jadi dia membaca attahiyatu alayka salam. Ini merusak. Atau yang tidak merusak enggak apa-apa, seperti contohnya apa? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. At-tahiyatu lillah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ini enggak merusak makna, enggak merusak arti, enggak masalah, enggak tertib. Jadi dia membacanya diawali dengan salam kepada nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. At-tahiyatu lillah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Enggak tertib, enggak masalah. Kenapa? Tidak merubah arti. Kalau attahiyatu assalamu alayka, nah ini merubah arti. Maka di situ wajib tertib. Jadi wajib tertib kalau merusak arti. Tapi kalau tidak merusak arti, maka tidak wajib tertib. Itu pembahasan dalam tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Kemudian rukun salat yang ke-14, yaitu al-qu'udu fi. Ini sudah masuk dalam syaratnya tadi, yaitu membaca tahiyat wajib dengan duduk. Jadi duduk di saat tahiyat. Jadi membaca tahiyatnya dengan duduk. Tentunya sama di dalam syarat yang sudah kita bahas, bagi yang mampu. Ya, jadi wajib duduk, dan itu menjadi syarat ke-14, termasuk dalam syaratnya tahiyat, yaitu duduk bagi yang mampu. Tapi kalau kalau ada uzur, maka dengan penggantinya duduk. Kemudian rukun salat yang ke-15. As-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat akhir, dalam tasyahud akhir. Jadi dalam tahiyat akhir atau tasyahud akhir wajib bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kapan solawatnya? Solawatnya diharuskan setelah tasyahud. Salawatnya diharuskan setelah tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, baru salawat. Jadi salawatnya ba'da tasyahud. Minimalnya salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala wa alihi. Itu minimalnya. Boleh juga sallallahu ala Muhammad. Boleh juga sallallahu ala rasulihi. Atau sallallahu ala nabi. Boleh. Tapi kalau diganti dengan Ahmad, atau mahi, atau sallallahu alaihi, enggak boleh. Jadi sallallahu ala Muhammad, ya, atau sallallahu ala rasulihi, atau sallallahu ala nabiyyi, boleh. Tapi kalau diganti sallallahu ala Ahmad,
enggak boleh. Atau sallallahu alaihi, enggak boleh. Jadi harus menyebutkan Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Atau sallallahu ala rasulihi, boleh. Atau sallallahu ala ala nabiyyi, boleh. Tapi kalau ala Ahmad atau ala alaihi, ini enggak boleh. Lah paling afdalnya, ya paling afdalnya sholawat Ibrahimiyah. Terus kalau ditambahkan dengan Sayyidina, boleh enggak? Boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, boleh. Tambah Sayyidina, boleh. Karena itu adalah menjalankan adab. Lah, sholawat di tasyahud akhir ini menurut Imam Syafi'i termasuk menjalankan perintah Allah. Di dalam ayat Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, menurut Imam Syafi'i bahwa sholawat ini adalah termasuk sholawat yang bukan hanya kesahan sholat karena rukunnya sholat, tapi juga untuk menjalankan kewajiban bersholawat kepada Rasulullah dalam setiap harinya atau di setiap harinya. Lah tadi sudah disebutkan bahwa sholawat ini wajib dilakukan setelah tasyahud. Bagaimana kalau misalnya sholawat diawalkan sebelum tasyahud, jadi sebelum tasyahud sholawat dulu, baru tasyahud, ini tidak dianggap sholawatnya. Sholawatnya tidak terhitung menjalankan rukun. Dalam arti, setelah tasyahud dia wajib mengulangi sholawat lagi. Kalau setelah tasyahud dia tidak mengulangi, maka tidak sah sholatnya. Nah, semisal gini, setelah assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa alai badilai salihin, salawat ya, Allahumma salli ala zina Muhammad wa ala ali zina Muhammad kama salli ala zina Ibrahim wa ala ali zina Ibrahim, baru ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau ashadu anna Muhammadan rasulullah, enggak diulangi assalamualaikum, batal salatnya. Tapi kalau diulangi enggak batal. Kalau diulangi, setelah tasyahud dia sholawat, enggak batal. Lah sholawat yang sebelum tasyahud, itu tambahan. Yang terhitung menjalankan rukun sholat, ya yang setelah tasyahud. Lah itu sholawat. Ya, rukun sholat yang ke-15. Ya, nanti akan kita bahas rukun sholat yang ke-16 ya. Ya, ke-16. Dan insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, rukun sholat yang terakhir yaitu tertib. Mudah-mudahan tambahan ilmu yang kita pelajari pada malam yang penuh barokah ini menambahkan ya, keberkahan dalam kehidupan kita, menambahkan ya, semangat kita dalam ya, menjalankan ibadah terutama salat. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.